Tubuh manusia bergantung pada keseimbangan cairan untuk dapat mempertahankan hidup. Dan seperti tubuh kita, industri juga memerlukan cairan untuk kelangsungan hidupnya. Cairan ini dialirkan melalui pipa, dipompa, disaring, dipanaskan, didinginkan, dan diproses. Tetapi seperti tubuh kita juga, sesuatu dapat saja rusak, dan hal tersebut sering terjadi. Tubuh kita dapat sakit karena disebabkan penyakit jantung, hati, dan ginjal, karena penyumbatan pembuluh darah, karena kanker, dan ratusan penyakit lainnya. Pabrik industri, gedung-gedung komersial, bahkan sampai pada prasarana umum juga sering mendapatkan serangan penyakit. Erosi, korosi, kerusakan permukaan, serangan kimia, pembentukan kerak mineral. Penyakit industri apabila dibiarkan saja akan menghancurkan pabrik dan gedung-gedung dan meninggalkannya terlihat seperti ini. Namun sekarang, terobosan di bidang ilmu kedokteran telah memungkinkan dokter dan tenaga medis menerapkan peralatan dengan teknologi tinggi seperti magnetic resonance imaging untuk memperpanjang umur kita dan menjaga tubuh agar tetap pada kondisi puncak. Dalam hal yang sama, pekerja di ENECON Corporation telah mengembangkan reputasi internasionalnya sebagai spesialis sistem aliran fluida. Seperti halnya pada bidang kedokteran, ENECON berdedikasi untuk menolong industri, fasilitas pendukung, institusi, dan departemen pemerintahan dalam memelihara perlengkapan dan mesin-mesin aliran fluida yang berharga, secara dramatis memperpanjang umur peralatan. ENECON Corporation adalah pemimpin dunia dalam teknologi mutakhir yang disebut peningkatan mutu sistem aliran fluida. Secara nyata, pada segala macam fasilitas, dari pembangkit tenaga listrik, pabrik petrokimia, dan pabrik kertas sampai gedung perkantoran, rumah sakit, dan sekolah, menggerakkan dan memproses fluida dengan cara yang sama. Bahkan Anda akan berpikir keras mencari apakah ada suatu fasilitas yang tidak menggunakan pipa. Berapa banyak tempat yang Anda ketahui tidak mempunyai perlengkapan pemanas atau pendingin? Sangat sulit menemukannya bahkan untuk jumlah yang kecil sekalipun. Kesimpulannya, hampir semua fasilitas harus memperhatikan masalah erosi, korosi, kerusakan permukaan, serangan kimia, dan pembentukan kerak mineral. Sangatlah penting untuk menjaga perpipaan, mesin-mesin, peralatan, dan struktur berfungsi sebagaimana mestinya dan tetap menjaga saluran lancar, sehingga fluida seperti air pendingin, uap, dan proses kimia dapat mengalir dengan lancar. Oleh karena itu, diperkirakan lebih dari 500 perusahaan seperti pembangkit tenaga listrik, Angkatan Laut Amerika dan Penjaga Pantai, pabrik petrokimia, pabrik pulp dan kertas, pabrik baja, sekolah, rumah sakit, dan ratusan klien lainnya di seluruh dunia bergantung pada ENECON Fluid Flow System Specialist untuk memecahkan masalah aliran fluida mereka yang paling sulit. Tim Internasional ENECON untuk spesialisasi sistem aliran fluida siap selama 24 jam sehari, 365 hari setahun di Amerika Selatan dan Utara, Asia, Eropa, Timur Tengah, Afrika, Australia, dan Samudra Pasifik. Para ahli yang telah dilatih dan teruji di lapangan akan selalu siap membantu mendiagnosa masalah sistem aliran fluida Anda dan memberikan solusi yang tepat. Mereka di sana untuk membantu perindustrian dalam memelihara mesin, peralatan, dan menghemat waktu turun mesin dengan kesulitan dan kerusakan yang minimum. Ini semua adalah bagian dari pelayanan ENECON untuk mencapai peningkatan mutu sistem aliran fluida secara menyeluruh. Pembangkit listrik tenaga air bergantung pada jutaan galon air yang mengalir melalui turbin mesif untuk menghasilkan listrik. Walaupun mungkin merupakan cara paling ramah lingkungan dalam memproduksi tenaga listrik, aliran air tersebut tetap dapat menyebabkan masalah yang menakutkan bagi para teknisi. Salah satu masalah pelik yang berhubungan dengan erosi atau korosi pada instalasi listrik tenaga air adalah kavitasi. Jutaan gelembung halus yang kedap udara terbentuk di air yang berada dekat dengan baling-baling turbin.
Gelembung ini ketika melewati runner akan pecah dan menciptakan gelombang kejut yang dapat merusak stainless steel dengan cepat. Pada wicket gauge yang berfungsi untuk mengendalikan aliran air pada turbin juga dapat terjadi kerusakan dengan cepat karena erosi atau korosi. Divisi komposit polimer dari ENECON Corporation mengkhususkan diri dalam melayani industri dengan sistem polimer yang bermutu tinggi, yang digunakan oleh seluruh dunia untuk memperbaiki, membentuk ulang, dan melindungi komponen aliran fluida yang sudah kritis. Komposit polimer ENECON adalah unik, banyak yang telah dipatenkan, dan semuanya menjadi ujung tombak dari teknologi polimer modern. Produk ENECON yang digunakan pada instalasi listrik tenaga air ini akan membuat logam bertahan lebih lama dengan harga yang hanya merupakan sebagian kecil dari biaya perbaikan konvensional atau prosedur penggantian yang nilainya sering mencapai jutaan dolar. ENECON adalah pemimpin dunia yang telah dikenal dalam komposit polimer mutakhir. Tim ahli ENECON ditempatkan pada posisi untuk membantu industri, fasilitas pendukung, institusi, dan prasarana umum dengan perbaikan yang terbaik dan produk perlindungan serta pelayanan yang tersedia untuk memperbaiki dan melindungi segala macam sistem aliran fluida. Organisasi ENECON sejak lama berada di garis depan teknologi polimer. Salah satu pemiliknya yang pertama kali mengembangkan pelapis berupa epoksi non-skid pada geladak kapal pembawa pesawat terbang yang diakui oleh Angkatan Laut Amerika. Mereka adalah perusahaan pertama yang diakui Departemen Pertahanan sebagai pemasok material hull smoothing dan fairing untuk kapal Angkatan Laut. Daya adisinya yang unik digunakan oleh militer bertahun-tahun untuk melekatkan bahan satu dengan lainnya. Kesimpulannya, ENECON adalah pilihan strategis untuk menanggapi secara cepat perbaikan dan pemeliharaan yang kritis pada industri di seluruh negara. Pada saat beberapa pabrik industri besar yang baru sedang dibangun, keperluan untuk menjaga pabrik lama yang telah ada dapat tetap beroperasi secara efisien menjadi sangatlah penting. Produk terbaik di dunia dari pakar penelitian polimer terapan dan laboratorium pengembangan tercanggih. Program pengawasan kualitas tanpa tanding yang diakui beberapa organisasi internasional yang paling terpandang. Dan dukungan teknisi lapangan yang profesional dari tim yang berdedikasi pada spesialisasi sistem aliran fluida di seluruh dunia. Menjadikan tim teknisi ENECON pilihan utama para ahli perawatan untuk memecahkan masalah sistem aliran fluida tersulit. Apakah itu pompa, katup, heat exchanger, water box, dan tube seat ataupun tangki. Produk serum alloy dari ENECON dapat membentuk ulang dan memperbaiki permukaan lebih baik dari yang baru. Di mana kerusakan karena erosi atau korosi dipercepat oleh kavitasi. Duratoh kami memberikan perlindungan terbaik pada komponen utama seperti baling-baling kapal, rudder, cord nozzle, dan bow thruster, dan bahkan turbin tenaga air. Apakah itu poros yang aus, keyway, bearing atau bush housing yang aus, casing yang retak atau berlubang, produk ENECON dapat memperbaiki kembali komponen-komponen utama ini. Material duralloy kami sebagai contoh dapat dikerjakan dengan mesin sehingga dapat dihaluskan, dilubangi, ditempa, diamplas dan dipoles seperti baja. Untuk perbaikan secara cepat dan mudah pada tangki bocor, radiator atau pipa tersedia spitalloy, si penghenti kebocoran dalam keadaan darurat. Produk polimer bermutu tinggi seperti Chemclit dan Enecrit dapat digunakan untuk memperbaiki dan melindungi peralatan dan konstruksi pabrik dari serangan bahan kimia. Produk Enisil kami memberikan kemampuan memantulkan panas dan kedap air untuk komponen yang kritis. Sistem Enisil kami juga ideal untuk melindungi isolasi dari kerusakan karena pukulan dan kelembaban. Jadi apakah itu perbaikan untuk sistem aliran fluida, komponen-komponen mekanik atau komponen pelindung dari kavitasi, aus, serta serangan bahan kimia, ataukah itu perbaikan pada kerusakan di beton atau perlindungan isolasi dari air, minyak, dan pukulan? ENECON adalah solusi terbaik untuk masalah tersebut dan masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan aliran fluida. Hal lain yang menarik adalah ENECON Corporation juga pelopor dalam bidang perbaikan fluida tanpa kimia. Para ahli menyebut teknologi unik ini sebagai magnetohidrodinamik. Dan inilah teknologi masa kini. Magnetohidrodinamik adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan efek magnetik pada fluida.
Medan magnet juga menyebabkan molekul air terpolarisasi tersusun pada sepanjang flux atau vektor gaya magnet yang mempengaruhi kemampuan daya kinetik kristalisasi dari mineral di dalam air. Gerakan acak akan mengikat molekul-molekul mineral hingga terbentuknya kerak akan berkurang dan selanjutnya mineral ini tetap menggantung, sehingga terhindar dari pembentukan kerak di dinding-dinding pipa dan peralatan. Pada tahun belakangan ini, magnetik telah menjadi suatu terobosan pada teknologi baru di bidang farmasi, teknik nuklir, termodinamik, daya dorong, dan transportasi. Gaya magnet telah secara cepat menjadi salah satu sumber tenaga yang penting bagi kita. ENECON Corporation telah menerima 3 hak paten untuk sirkuit magnet revolusionernya yang bernama ENEFLOW. Jika dipasang pada sekeliling pipa, ENEFLOW Power Cell akan menghilangkan dan mengendalikan pembentukan kerak pada segala macam sistem aliran fluida yang disebabkan kandungan mineral pada air sadah. Lebih dari itu, produk ini akan meningkatkan kemampuan zat pembunuh kuman, mempercepat reaksi difusi seperti pada material pencegah korosi, dan menaikkan efisiensi dari ion exchange resin. Apalagi semakin tinggi kesadahan air, semakin mengagumkan hasil yang didapatkan. Ini benar-benar sistem non-kimia yang tersedia untuk pengolahan air sadah dan 100% aman bagi lingkungan. ENEF Fluid Dynamic Power Cell dipasang di sekeliling pipa seperti ini. Tidak perlu memotong pipa untuk memasang sistem ini. Tidak memerlukan sumber tenaga luar dan unit ENEFLOW benar-benar bebas pemeliharaan. Mengherankan, tapi nyata. Selain itu, tidak pernah terjadi kontak dengan fluida dan juga tidak mengubah susunan kimiawi dari fluida. ENEFLOW sistem secara magnetik menghomogenkan fluida sehingga terhindar dari pembentukan kerak. Tentu saja para ahli dari distributor ENECON akan membahas beberapa faktor terlebih dahulu dengan Anda sebelum memberikan saran pemasangan ENEFLOW yang benar. Faktor-faktor tersebut adalah kecepatan, temperatur, komposisi kimia fluida, dan pertimbangan lainnya. Sistem aliran fluida bagaikan darah bagi industri. Peralatan aliran fluida harus dipelihara untuk menjaga pabrik dan bangunannya berfungsi dengan efisien. Karena itu, ENECON Corporation berdedikasi penuh pada posisinya sebagai pemimpin internasional dalam bidang peningkatan mutu sistem aliran fluida. Jadi apapun masalah seperti erosi atau korosi, serangan bahan kimia, perlindungan isolasi, pemantulan panas atau pembentukan kerak mineral. ENECON adalah satu-satunya sumber untuk semua kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan sistem aliran fluida Anda. Teknologi abad luar angkasa yang diterapkan pada masalah sehari-hari dari sebuah nama yang dapat Anda percayai. ENECON Corporation. Kami merubah cara industri dalam memperlakukan fluida.